pada hari ini kita lakukan pematokan, kurang lebih matok yang akan kita tanam nanti kurang lebih ada sekitar 60 buah. Tanah tersebut itu kurang lebihnya lebarnya sekitar 35 meter kali 600-an panjangnya nomor hujan. Ada juga yang sekitar 30 dan 25, jadi bervariasi. Nah, tanah itu sudah dihuni oleh masyarakat, dimanfaatkan sebagian untuk masyarakat untuk perkebunan, sebagian untuk bangunan, dan untuk kegiatan-kegiatan bisnis, kegiatan sosial. Proses pematokan ini tidak ada gejolak dari warga yang menempati tanah Kaling Rowo ini. Jadi sebelum kami melakukan pematokan ini, Pak, kami sudah melakukan satu pendekatan kepada pihak tiga desa bersama masyarakat. Dan kami sudah melakukan sosialisasi ini melaksanakan ada 3 kali, juga melibatkan tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, termasuk perangkat desa, semua kami libatkan. Dan kami pun juga melakukan penertiban ini, arahnya bukan langsung menertiban bongkar bangunan yang ada di tanah tersebut, gitu. Namun demikian arah goalnya nanti adalah setelah kami tertibkan, kita patok, nanti goalnya akan kita sertifikatkan. Sertifikat nanti juga atas nama pemerintah daerah. Namun dengan kalau katakanlah ada masyarakat yang sudah menempati ini, konsekuensinya harus izin, gitu, harus izin sesuai Perda Nomor 9 tahun 2007. Konsekuensinya harus membayar izin per tahun sesuai perda tersebut. Besarnya berapa, Pak? Besar izinnya. Jadi kalau sesuai perda itu bermacam-macam, bervariasi. Variasi maksudnya adalah kalau ini sungainya yang tidak bisa dialiri, per meter persegi kurang lebih 300 ribu rupiah per tahun. Namun kalau tanah pun bisa dialiri, kurang lebih ada 500 ribu rupiah per meter persegi per tahun. Murah berarti, Pak, ya? Murah sekali, Pak. Ya. Tapi nantinya rencana atau tahun 2001 akan dilakukan satu perubahan perda tersebut, Pak. Karena termasuk terlalu murah lah. Artinya nanti dengan penyewaan ini bisa meningkatkan PAD juga, ya, Pak? Jelas pasti. Kemudian selama saya menjabat jadi Kepala Bidang Pertanahan mulai dilantik tahun 8 Juni kemarin sampai sekarang, alhamdulillah kami sudah bisa melaksanakan satu penertiban sekaligus penataan terkait masalah tanah ex Sungai Kaling Rowo ini, khususnya di wilayah Desa Macan Lebang. Macan Lebang itu luasannya, ya, Kecamatan Gondang, luasannya 2.200 meter persegi. Terus kemudian yang kedua adalah Desa Gondosuli. Gondosuli itu luasannya 1.070 meter persegi dan Desa Tawing luasannya 2.465. Ini sudah kami ajukan sertifikat melalui bidang aset BPAD Kabupaten Lebong.